Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak kawan-kawan untuk mengenali Abu Bakar Siddiq, khalifah kita yang pertama yang dinaikkan selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat pernah bertanya dia dan dia menjawab, "Aku hidup ini mana mungkin Islam akan jatuh selagi aku ada di bumi. Dia tidak mungkin terjadi." So, Abu Bakar mengatakan bahawasanya Islam takkan jatuh selagi dia hidup. Jadi, kita mengajak untuk kita merasai perasaan Abu Bakar Siddiq. Kenapa dia boleh cakap macam tu? Mungkin Islam sudah sebati dengan hidup dia dan hidupnya dalam dirinya itu berapi-rapi untuk mempertahankan agama. Jadi, KKPI datang daripada pimpinan sekolah di sekolah di Selangor. 1,000 lebih sekolah di Selangor, anda yang terpilih. Daripada beribu-ribu pelajar di sekolah, anda yang terpilih. Dan sekarang anda berada di KPI. Pertamanya, terima kasih kepada abang-abang juga kakak-kakak yang mengusahakan inisiatif ini untuk mengumpulkan adik-adik di dalam satu program yang sangat bermakna ini. Sekarang ni kita nak mengajak untuk merasai apa yang Abu Bakar Siddiq merasai. Dia mengatakan bahawasanya agama tidak akan jatuh selagi dia masih hidup. Maka kita tanya diri kita, macam mana kita nak ke arah itu? Ya, KKPI untuk mengajak adik-adik untuk kita berfikir menjadi seorang pemimpin. Pemimpin, bezanya dengan orang biasa ialah dia ada inisiatif. Dia ada usaha, dia ada cubaan untuk mengubah. Dikala umat sedang mengelumang dengan benda yang biasa yang selalu berjalan, tiba-tiba anda keluar memikirkan dan juga cuba untuk memerhatikan masyarakat dan cuba untuk memperbaikinya. Ada satu pepatah mengatakan, satu hari bertafakur ataupun berfikir lebih baik daripada 1,001 tahun beribadah. Bayangkan, duduk berfikir, tengok umat, apa yang aku boleh buat macam Abu Bakar buat. Kenapa Abu Bakar boleh cakap dia tak nak Islam jatuh dikala dia masih hidup? Perasaan tu, marilah adik-adik cuba kita hayati dalam KKPI ini. Dan anda balik, anda cuba untuk menjadi seorang yang menjadi ejen perubah kepada masyarakat di sana. Abang-abang sudi menolong, kami sudi menolong, dan kita sama-sama pergi sama untuk menjadikan umat ini menjadi lebih baik dan lebih aman, lebih disayangi Allah di masa hadapan. Terima kasih, moga-moga anda dapat manfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.